Ini warung makan apa ya? Seafood Hoki. Seafood Hoki. Sudah berapa tahun dengan sini? 10 tahunan. 10 tahun. Beliau ini asli Jawa. Sudah lama di Kalimantan di Kandangan dan membuka usaha warung makan di Kandangan ini sekitar 10 tahun. 10 tahun. Lumayan. Buka sendiri maksudnya 10 tahun. Ada kejadian unik waktu saya kemarin mampir di sini. Kemudian besoknya malah ada kejadian aneh. Kejadian ada orang turun dari mobil. Mobil apa? Mobil Avanza hitam. Silver. Mobil Avanza silver. Terus turun itu berempat ya? Turunnya berempat. Turunnya mobil pemulaan berempat. Turunnya awal berempat. Awal berempat, cuci tangan keempatnya. Sebelum makan? Sebelum makan. Keempatnya cuci tangan di mana? Cuci tangan di wastafel sebelah situ. Wastafel di luar situ. Wastafel di luar situ. Misalnya di luar situ ya. Kemudian duduknya di mana? Duduknya di sebelah situ. Berempat kah di situ? Di bilangnya itu pas di Ravestable situ. Di pas dia situ. Setelah makan. Belum, hanya berpesan makanan. Pesan makanan hilang sudah? Nggih, hilang. Tapi Yanti. Pesan makanan 3 apa 4? 4. Masa? Nggih. Yang pesan siapa? Yang pesan itu bapak-bapak yang orangnya gendut. Bertiga kalau nah, ulun melihat itu berempat, pesan ayam kampung 4, sop tulangnya 2. Apa? Tulang? Sop tulang iga. Sop tulang iga 2. Pas sidin dilayani lawan acil, makan kalau sekalinya ulun takoni, nah tadi pian itu berempat, kenapa jadi 3? Enggak, ulun bertiga mbak dari tadi. Nah, langsung ulun takajut, mencari sidin kededak, yang satu itu okay. Tadi. Jadi ceritanya itu turun dari mobil tuh berempat, kemudian pesan makanan 4 orang, 4 menu, 4 nasi. Kemudian yang satunya itu yang gaib itu dia cuci tangan di wastafel depan itu, kemudian nggak ada lagi, nggak kelihatan lagi setelah itu, udah hilang. Kemudian pas ditanya sama yang punya warung ini, kalian berempat. Kenapa jadi bertiga? Maka mereka menjawab, kami bertiga dari tadi. Kami bertiga dari tadi. Tapi ada saksinya ya, yang karyawannya. Karyawan. Ucil tadi ya. Acil tuh melihat juga. Melihat. Jadi jenengan sama karyawan jenengan yang satu Acil ngelihat ya? Melihat. Masya Allah. Acil merinding, gak ada ampe-ampe. Dia merinding, sempat merinding. Sampai sidin takutan, gak ada wani melayani lagi. Iya kak? Ya Allah. Masya Allah, masya Allah. Mereka dari mana itu? Itu ujarnya dari Loksado. Loksado? Tanya mereka dari Loksado. Tapi bayarnya berarti pean pesennya dipesankan 3 apa 4 waktu mengeluarkannya? Mengeluarkan 4. 4. Ini makannya 2, Mbak, kayak itu. Oh, gitu. Pian tadi ditemui orang pakai baju hijau kan? Heeh, masih baju hijau, lengannya warna kuning. Inggih, bujuran, pakai topi kerucut. Sidin. Enggak, yang jawab bujuran siapa? Nang orang lemak ini, nang ini. Oh, enggak. Bujur. Maksudnya yang bilang baju hijau itu siapa? Ulun nang mengisahkan pakai baju hijau. Oh, terus yang mengiyakan siapa? Nang mengiyakan nang ini. Berarti ulun ini diumpati orang jernya kayak itu. Oh. Ya.
Makannya berarti dia pesan 4 karena yang satu makannya 2 piring. Ketika dikisahkan sama yang punya warung itu, warnanya hijau, bajunya ada lengannya warna kuning. Kata yang itu, iya berarti aku ini diikutin jin mungkin gitu kata. Terus setelah itu sorenya ada kejadian aneh? Sorenya jam berapa sih kejadian ini? Dari itu. Sebelum kejadian ini kan ada kejadian orang beli. Sudah bayar, orangnya beli, duitnya tuh hilang. 50.000. Duitnya yang dibayar ke jenengan hilang. Pian. Pas itu kan cuma 50.000. 50.000. Duit itu ada 100.000, ada 50.000-an dua. 100.000 kami belanjakan. Nang 50.000 aturan masih ada dua, kenapa jadi satu? Ketika si pembeli itu tadi membayar, jalannya mundur, habis itu duitnya hilang. Hilang. Jalannya mundur. Mundur. Iya enggak? Nggih. Nyata itu. Nyata. Mundur habis itu Sidin balik arah langsung. Duit itu kadada waktu ada 5 menit kah 10 menit Sidin sudah naik mobil, duitnya enggak ada lagi. Seperti balik lagi. Nggih. Aneh. Ada orang makan di sini bayar berapa ribu? 50. 50.000. Kemudian dia berbalik jalan mundur sampai di mobil ya, uang yang di sini dibayar itu hilang. Kenapa? Baik. Sekarang Pian ini rasanya kayak apa sekarang ini? Ada kayak rasa mungkin pusing kepalanya atau? Iya, pusing. Zaki, ada kantong plastik Zaki? Itulah tuh kantong plastik yang mana hilang ada tuh. Kalau nggak ada, tarung goni aja gini. Di Zoom itu menu hoki. Kita nggak kreatif sama sekali. Nontonnya banyak. 54. Sepertinya mereka ini ada yang mengganggu sehingga warungnya ini mungkin ada yang ngirim tanah kuburan atau buhul-buhul lainnya, dan sehingga kejadian macam-macam di warung ini juga keluarga ini juga sedikit saya sebanyak sekali gangguan. Banyak sekali gangguan-gangguan yang mereka rasakan di tempat ini, di rumahnya. Kita akan mencoba menterapi yang punya warung dulu. Kita mencoba menterapi yang punya warung, barangkali bisa kita bantu. Dan nanti setelah ini kita netralisir warungnya insyaallah. Dan ulun rukyah ya. Siap lah. Siap. Biar semua insyaallah. Apa mau di rukyah sekalian? Boleh. Bawa mana ini plastik? Plastik. Sudah siap ya? Sudah paham caranya kan? Sudah tahu kan? Ya. Nanti pegang kening, dada, perut. Ya. Sudah siap ya? Oke. Tutup matanya, saya singkat-singkat aja. Tutup mata, pejamkan mata. Ulun kita niatkan juga merukyah warung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها
ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وهو العزيز الحكيم. Pegang dadanya. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك مسلمين. Pegang perutnya. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو من الجنة والناس. Dorong dari atas, dari perut ke dada sampai tenggorokan. Dorong dari perut ke dada sampai ke tenggorokan. Bismillah. Ada yang mau muntah dimuntahkan di plastik dengan izin Allah. Bismillah. Terus keluar. Terus la ilaha illallah lagi dari perut ke dada sampai tenggorokan. Keluar semua dengan izin Allah. Yang bersembunyi keluar. Yang bersembunyi keluar dengan izin Allah. Keluar semua dengan izin Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Keluar. Keluar ada yang di perut. Keluar semua dengan izin Allah. Keluar semua dengan izin Allah. Keluar. La ilaha illallah. Yang bersembunyi keluar. Yang bersembunyi keluar. Yang bersembunyi keluar. Allahu ni'mal wakil. نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ayo keluar yang bersarang di tubuh, yang sudah ada di tubuh keluar semua dengan izin Allah. Hah? Keluar. Sudah lama kamu di situ. Sudah lama kamu ada di tubuh itu. Sudah lama kamu ada di tubuh itu. Sudah lama kamu ada di tubuh itu. Dikirim. Baru. Kapan dikirim? Kapan dikirim? Kapan dikirim? Sudah. Kamu mau saya keluarkan atau masuk Islam? Mau saya keluarkan? Maunya apa kamu? Maunya apa di badan itu? Maunya apa di badan itu? Hah? Saya mau tanya, kemarin yang dilihat itu di warung itu siapa? Yang datang itu siapa? Yang datang itu siapa? Hah? Penghuni sini. Yang datang itu kemarin siapa? Yang datang ke warung itu, kenal enggak? Kenal? Yang baju hijau itu siapa yang datang ke warung ini? Hah? Keluar ya. Keluar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. Kamu dimasukkan ke tubuh ibu ini tujuannya apa? Tujuannya apa? Bikin sakit? Bikin sakit? Hah? Dari mana? Keluar ya. Keluar ya. Saya minta baik-baik, tidak dengan cara kasar ya. Keluar ya. Keluar ya. Keluar ya. Keluar. Ya. Mas Wisam, atau tetap di sini dan kamu terbakar. Kami akan bacakan ayat-ayat Quran. Dari mana kamu? Dari mana? Jujur, dari mana? Dari mana kamu jujur? Dari mana? Dikirim apa memang sudah lama di tubuh ini? Sudah lama kan? Inna dina indallahil Islam, inna dina indallahil Islam, inna dina indallahil Islam. Masuk Islam ya? Ya? Keluar ya? Hah? Keluar. Terus maunya apa kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Antakallahu ladzi antaqa qul syai Allah, jadikan ini berbicara dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara, bicara. Dari mana kamu sebenarnya? Dikirim. Para unta ya. Keluar lihat unta ya. Terus lawan, lawan biar keluar lihat unta, nanti sembuh pusing-pusingnya insyaallah. Biar keluar lihat unta, biar keluar lihat unta terus, 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 terus. Terus bagus, bagus. Biarkan dia keluar lihat unta. Bagus, terus, 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 terus. Ayo keluar semuanya, keluar. Keluar yang di badan keluar. Keluar, keluar, keluar. Keluar, terus, terus kuatkan dirinya, biarkan dia keluar. Biarkan dia keluar lihat muntah biar. Terus, terus. Keluar, keluar yang di kepala juga keluar. Keluar. Keluar, keluar, keluar. Keluar semua. Bagus, keluar. Sambil istighfar di hati, kuatkan diri. Terus, terus. Terus, terus. Ayo keluar, keluar. Keluar, keluar semua dengan channel keluar. Keluar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Keluar, keluar. Keluar, keluar. Terus, terus. Kuatkan dirinya, biarkan dia keluar lihat muntah. Nanti pusing-pusingnya hilang insyaallah. Terus, terus, terus. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo. Bagus, dikir semuanya, dikir, 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 dikir. Pikir di hati, kuatkan di hatinya, kuatkan di hatinya, terus, terus bagus, ayo, ayo, dia sering sakit bagaimana? Sakit kaki, kepala, hanya kayak dibikin nyatu nggak bisa bekerja. Oh masya Allah. Keluar, keluar yang di kaki juga naik ke atas. Yang di kaki, yang di punggung dan di kepala, keluar semuanya. Keluar. Keluar, keluar. Keluar lihat muntah, keluar. Keluar semuanya, keluar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masuk Islam ya. Zoom ke saya. Zoom. Hadi, panggil di namanya, masukkan kembali sukma ini. Pas kita rukyah, istrinya malah yang reaksi dan ternyata memang sudah lama dia ada gangguan, jadi di kepala, di punggung, dan di kaki. Kata suaminya itu seperti mau dibuat lumpuh supaya tidak bekerja, karena dia yang mengurusi warung, suami istri ini, dan istrinya yang paling aktif, yang paling aktif bekerja. Alhamdulillah dia sudah sadar. Mudah-mudahan kita bisa membantu atas izin Allah, dan banyak kejadian-kejadian aneh di sekitar sini. Tim juga masih berjaga-jaga di luar.
Jadi warung itu kadang terlihat oleh orang-orang yang matanya mata batinnya terbuka, banyak jinnya. Ada dua hal. Bisa jadi jin di warung itu pesugihan, atau warung itu dikirim oleh orang yang berniat jahat atau iri dengki sama warung itu, sehingga terlihat banyak jin di warung itu bagi orang yang bisa melihatnya. Bukan karena pesugihan, tapi juga bisa karena pesugihan juga, atau karena dikirim banyak jin oleh dukun atau orang-orang yang hasut dengan warung ini, gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, dan Allah berikan Allah berikan perlindungan dan kelancaran dalam rezekinya, barantin amin ya rabbal alamin. Selamat jam.